Hai, kita dekat nursery. Bukan nursery childcare, tapi nursery plant. So hari ni kita tengoklah. Kita tengok apa ni? Okay, habiskan duit. Ada somebody yang nak tukar belanja pada pasu yang kita nak tukar pasu baru. Kita tengoklah nanti, okay? Stay tuned. Kenapa kita nak tukar? Sebab ada dua pasu kat sini, pokok sama, tapi dua pasu so kita rasa macam wasted lah. So kita gabungkan dua-dua sekali. So ni pasu yang kita pilih tadi kat kedai. So make sure pasu yang kita pilih kena ada lubang lah. So at least air boleh, bila kita siram, air boleh mengalir. So dan ini untuk, let's say kalau kita tak ada bekas untuk tahan air ni, so boleh letak batu ke sabun ke dalam supaya air tak mengalir lah. Okay, so apa lagi Sinar Nasrul? Okay, ya, aku masih lagi nak cerita tentang pasu. Sebabnya pasu ni sangat cantik dan dia adalah pilihan trend sekarang ni untuk individu yang suka indoor plant. So kebiasaannya dia orang akan ambil satu kala je lah, kebiasaannya memang warna putih. And this is contoh untuk indoor plant letak dalam rumah dengan menggunakan seramik. Pasu seramik murah je, harga pun dalam RM20 saja tadi. So ada macam-macam, ada yang besar, kecil, semua kita beli semua bajet je. So ni kita ada sabut kelapa. So yang ni nak biasalah bagi cantik sikit kat atas kan. So ni boleh letak macam-macam kat atas tu, nanti boleh letak batu kaca-kaca ke. So, tapi yang ni kita pilih sabut lah. Dan apa lagi kita ada? Kita ada tanah tadi, tanah kita dah beli siap-siap. Tanah sekali dengan baja. Tanah, baja, tanah hitam, sekam padi. Apa lagi tadi dia cakap? Ni baja pun baja. Dia kasi ayam pun tak ayam. Segala tadi kan. So apa lagi tadi dia cakap? Itu je lah. So kita dah beli ni siap-siap RM3 saja. So tak perlu kita nak campur-campur. So memang dah complete semua. Okay, so kita start lah. Kita ada dua pokok yang nak kena tukar. Pokok ni pun kita dah tukar dengan pasu yang besar sikit, yang cantik sikit, yang cantik sikit. Sebab kita nak letak dalam rumah, so kena lah buat bagi cantik sikit, yang proper lah kan. Okey. Step pasu dah ada dan kita letak sabut kelapa dekat bawah apa base bawah sekali. Sebab apa? Sebab kita tak nak pasir-pasir keluarlah. Bila nanti keluar kan. Bila dah siram nanti pasir-pasir ni dia akan keluar ke lubang ni. Tapi lubang ni penting ya, so untuk pengudaraan. So kita cover hole ni, tak apa, tak nak letak batu pun boleh. Okey. Okey, next step. Okay, actually tanah ni adalah daripada pasu-pasu sebelum ni lah. So dia agak kering sikit lah. Agak kering. Tapi tak nak bagi, tak nak rugi lah kan. Benda dah ada, kita pakai. Kita pakai apa yang ada dulu untuk jadikan sebagai base. Macam makeup jugalah. Kena ada base. So kita kena letak jugalah sikit tanah kat bawah ni. Supaya nanti, supaya nanti kita masuk pokok yang baru. So akar dia ada space lah untuk growing. Make sure kita cabut dia elok lah supaya tak terkena dia punya akar dia. So okay, let's say ada akar-akar dia yang dah tua ni, kita boleh gunting, boleh buang lah. So at least dia boleh grow akar yang baru. So kita ambil tanah yang dah ada semua, dah ada baja, dah ada cukup lah segala protein, vitamin untuk pokok yang baru. So senang.
So untuk beginner yang macam we all ni, yang mana yang dah tak reti nak combine tanah-tanah ni, boleh beli tanah yang dah ada komplit. Produce lagi more content yang useful, yang at least you guys boleh dapat some ideas dan as a reference lah guys. Punya reference. Thank you Fina for coming. I boleh belanja you a little je hari ni. Bye. Wah, can't dia. Bye.